Naik. Menu hari ini sambal KFC dan nasi. Halo semua. Welcome back to Yanti Channel bersama suami Eliani. Oke, sebelumnya gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, tidak kekurangan sesuatu apapun seperti keluarga Yanti di sini ya. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Oke, sekarang aku mau memperkenalkan diri lagi ya. Aku Yanti Wong Blitar Jawa Timur dan suami Mark dari Barcelona, Katalan Spanyol. Oke, teman-teman, karena masih banyak banget yang tanya dari mana Mbak, dari mana Mbak. Oke, aku jawab ya, dan Facebookku Yanti Gise dan Instagramku juga Yanti Gise. Dan keadaan di sini tetap seperti biasanya, masih lockdown ke 16 atau 17 sayang. Ke-17 sampai nggak tahu hari, teman-teman di sini taunya malam pagi, malam siang pagi aja, jadinya nggak tahu itu ya. Di sini sekarang ini korbannya juga udah lumayan banyak banget, sekitar 80.000 lebih, tapi yang sudah sembuh udah ada 17.000 alhamdulillah ya, tapi yang meninggal juga udah 7.000 lebih. Yang penting semuanya tetap di rumah dan selalu berdoa semoga cepat berlalu ya pandemi ini. Oke, teman-teman, lanjut. Sekarang ini aku mau masak apa? Mama mau masak apa, sayang? Ayo. Ayam. Ayam apa? Ayam goreng. Ayam KFC. Ayam KFC. Ayam KFC kentang goreng, ini permintaan anak-anak ya. Kita bikin simple tapi yang penting anak-anak senang, dan aku mau bikin sambal yang enaknya pasti luar biasa kalau makan pedes-pedes. Oke, okay, stay tune aja ya teman-teman. Stay tune. Stay tune. Lihat teman-teman, hari ini mendung sekali. Lihat. Tapi nggak dingin. Nggak begitu dingin banget. Nggak begitu dingin. Ya, kemarin lebih dingin dari... pada sekarang. Dari sekarang, ya. Ya. Lihat, suamiku 2 hari aja udah brewoken. What is this? Ya. Cepet banget, sayang. Biasanya kalau ke kantor itu setiap pagi selalu di itu. Sekarang karena kerjanya di rumah nggak pernah dibersihin. Ya. Paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Sekarang malas. Malas. Kayak wedus brengosen. Oke, lihat. Suasananya sangat-sangat sepi. Itu ada orang jalan, sayang. Satu. Ya, beli roti kayak ya. Dan lihat di sana juga nggak ada orang. Oke, kita lanjut yang dari belakang. Teman-teman, di belakang rumah suasana juga mendung. Nah, tentu saja di sana dan di sini mendung. Mendung, lihat. Di gunung. Dan istriku tercinta kayak setiap hari masak. Masak hari ini ayam KFC. Ya, seperti biasanya pakai baju kebesaran dan masak sebagai emak-emak ya. Di otaknya masak, makan, tidur, bersih-bersih dan semuanya. Ya. Seperti biasanya, karena kita juga nggak bisa berbuat apa-apa di sini ya. Yang penting bahagia aja deh. Biar imun kita tetap sehat. Ayo, let me apa? See what you have. Oke, lihat. Ini ayam. Udah ku aduk dengan telur biar meresap sebelum aku taburin tepung biar melekat ya. Oke, dan apalagi? Ini aku bikin sambel. Oke, anak-anak nggak mau. Anak-anak nggak mau. Anak-anak juga udah wah, ada kentang. Jadi sebagai mak itu harus tahu apa aja, dan nanti juga masak nasi nih. Masak nasi.
makan sama sambal pasti enak ya teman-teman. Oke, sekarang ikutin aja ya gimana aku masaknya. Mungkin ini apa tuh resepnya sangat simpel banget tentunya. Nanti gimana, enak atau enggaknya. Oke teman-teman, hari ini aku mau bikin ayam KFC ala-ala Yanti ya. Ini ada 3 pupu paha. Aku bagi 2, yang satu pedas dan enggak pedas. Sebelumnya aku rebus ya, nanti ini aku karena enggak ada ulekan nanti aku blender. Ini aku rebus dulu biar empuk, biar anak-anak suka apa bisa makannya enggak alot dan udah mateng dari dalamnya biar juicy. Dan aku yang pedas pakai ini ya, hot spicy, dan yang enggak pedas aku pakai yang tempura ini. Nanti tepungnya bisa tebel dan permintaan Erik mau kentang goreng, oke. Dan nanti tentunya aku masak nasi dan sambal. Mantep, udah enggak sabar teman-teman. Oke, ikutin aja ya. Bumbu yang buat aku ngerebus cuma bawang putih, ada kunir cuma sedikit, dan aku kasih kaldu sedikit ya. Sebenarnya harus ada ketumbar dan macam-macam, karena nggak ada ya seadanya ya. Bumbunya udah mendidih, ayam yang udah kita cuci bersih kita masukkan ya teman-teman. Until sar, jadi bumbunya merasuk, ayamnya juga empuk. Ini ala-ala aku aja ya teman-teman, yang anak-anak aku suka karena ayamnya jadinya empuk nantinya, terus crispy juga di dalam tepung. Oke, kita rebus sampai ayamnya empuk sekitar setengah jam. Teman-teman, ini buat sambelnya ya, bawang merah, bawang putih, cabe, tomat, dan sebenarnya harus ada terasi tapi nggak ada ya, seadanya ya teman-teman. Dan ini kocokan telur buat nanti membalut apa itu apa ayamnya biar crispy. Ini tepung yang tidak pedas dan ini tepung sasa yang pedas yang aku sebutkan. Dan ini anak-anak mau kentang goreng, ini aku udah rendem pakai garam dan pakai apa serbuk penyedap rasa dari jamur ya. Oke, sambil nunggu sat biar empuk, biar anak-anak makannya cepet juga. Oke, ikutin ya. Oke, sekarang kita goreng kentangnya dulu ya teman-teman. Kentangnya digoreng biar hangat, habis itu baru ayamnya. Ini tadi udah aku bumbuin kan tahu ya teman-teman. Oke, sambil nunggu ini digulung-gulung biar tebel ke tepungnya teman-teman. Gulung-gulung ke tepungnya. Oke, ini tepungnya, tepung tempura sebenarnya. Ini tanganku sudah bersih aja, aku pakai tangan aja ya. Ini yang tidak pedas. Oke, nanti hasilnya pokoknya diuluk-uluk ya teman-teman. Nanti hasilnya aku kasih tahu. Oke, sip. Ini hasilnya yang udah diuluk-uluk tepung ini berapa kali ya, 2 atau 3 kali ya, nanti hasilnya akan tebel gitu ya. Dan ini yang udah diuluk-uluk tepung tapi pedas, dan ini sisa apa, sisa telur aku masukin aprikot, dan ini aku goreng kentang goreng. Satu tangan bisa banyak macam. Sekarang ini kita goreng sambel. Goreng sambel, malah lupa belum dinyalain, udah pikun teman-teman. Oke, ikutin aja ya. Sekarang kita goreng yang tidak pedas dulu ya teman-teman, karena kalau yang pedas dulu nanti Aleknya nggak bisa makan. Cuma 3 biji buat 2 anak. Oke, sekarang nanti kita lanjut yang ini. Ini hasilnya yang tidak pedas ya teman-teman.
Udah, sekarang kita tiriskan sama kentang gorengnya. Harus kreatif ya sebagai ibu rumah tangga itu. Anaknya mintanya apa, apalagi nggak bisa beli ya di sini ya, harus bikin sendiri. Apalagi di kampung ini yang pedas. Sekarang ini yang pedas. Mama bikin KFC, hore. Kamu suka? Iya. Iya. Oke, sekarang nunggu papa. Udah cuci tangan? Iya. Udah? Udah. KFC-nya udah selesai. Ini sambal sama mentimun. Wow. Erik, lihat. Wow, papanya udah nyiapin. Wow. Awas jatuh-jatuh sayangku. Erik, suka ayam goreng? Ayam goreng KFC ala mama. Oke, sebentar kita siapkan. Ambil nasinya. Sama telur. Erik, do you want rice or french fries? Dua-duanya. French fries, both. Dua-duanya. Wah, lihat-lihat. Ini tadi aku kasih telur dua, soalnya Alex suka telur godok. Oke, sekarang selamat makan. Abaikan Alex yang lagi marah ya, teman-teman. Ini buat Mas Erik. Dua apa satu? Dua. Dua. Oke, ini kentangnya. Ini tangannya sudah bersih, soalnya mau muluk semua nih. Dan ini buat papanya yang pedes. Yang pedas? Pedas sedikit, enggak banyak. Dan papanya harus campur antara kentang dan nasi muluk sayang, oke? Okay? Oke. Okay. Pakai sambel. Nah, tangannya bininya itu enak. Tuh sambelnya ngambil sendiri. Nanti lihat sambelku teman-teman menggoda banget kan. Punyanya Alex taruh sini sayang, nyam nyam. Dia lagi marah, teman-teman lihat kalau marah. Aduh pusing. Harus sabar-sabar sama dia. Pusing. Oke, nanti. Nanti aja. Oke, sekarang selamat makan. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pakai sambal sayang, sedikit coba. Sambal. Iyalah belajar dikit-dikit. Kemarin di Barcelona udah belajar, di sini udah nggak mau lagi. Ah. Pakai tangan. Too much. Dikit banget sih sayang. Gimana sih? Pedas. Pedas. Erik mau enggak pakai sambal? Enggak mau. Oke lah, selamat makan ya teman-teman. Enak enggak ayamnya, sayang? Erik. Enak. Enak. Oke, selamat makan. Enak. Erik, Aleknya lagi ngamuk, teman-teman, sama papanya. Erik dan aku makan sendiri lagi karena Alex rewel, right? Alex rewel dan marah dan nangis, dan Yanti taking care of Alex. Okay, we together alone, huh? We talk. Okay. Nice. Do you like a little bit of sambal? Mau sambal? Sedikit. Just a little, no? It's nice, look. Oh. Don't be afraid. It's okay. And you want it? No? You like the chicken? No chicken? Yeah. Suka kentang goreng? Yeah. Yeah.
I try again the sambal, huh? Low. Low. Makan pakai tangan, huh? You put the hand. Pedas, pedas. Ah, you want water? Okay, I forgot water. Selesai nyuapin Alex, akhirnya juga habis juga, ludes. Udah selesai Alex. Oh iya, makannya harus di sana, nggak mau bareng-bareng. Masih rewel nggak? Nggak, sekarang lagi mainan. Sekarang ganti aku yang makan, udah lapar banget ya. Makan, oh, makan. Oke, sampai adem. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak ya. Yang penting sambel. Lapar, ha? Lapar. Gak kok bisa entek. Yeah, I finished everything. Not the sambal, not yet here. Sambal not full. Sambal pedas. Terlalu pedas. Terlalu pedas. Yeah. Eric almost finished. Lihat, Eric makan banyak juga. Enak, Eric? Enak. Oke, okay, selamat makan, sayang. Terima kasih, sayangku. Saya lapar sekali. Sebelum biasanya cuci piring dan bersih-bersih, aku bilang video yang cilok itu video 17 hari yang lalu ya, teman-teman. Sebelum ketat banget. Sekarang ini udah nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya kangen banget, teman-teman, bisa kayak gitu. Oke, sekarang harus sabar-sabar, Sekarang aku mau cuci piring dulu, lanjut sampai malam ya. Jangan di skip apa kegiatan kita hari ini. Oke, teman-teman. Ini buat Papa milkshake strawberry hari ini. Pagi. Enak. Tuh, Mas Eriknya. Kayak setiap hari. Terima kasih. Sayangku tercinta. Oke, okay, sekarang buat Eric-nya aku bikin itu. Aku udah cuciin, apekan dapurku yang kayak kapal pecah ini buat Mas Eric. Nih sayang, anggur buat kamu. Sayang. Duduk dulu. Mas Eric. Mama. Sama-sama sayangku. Sami-sami ya. Lagi nyantai. Alexnya lagi tidur. Wait, just give this to Alex. Mas Eric lagi belajar sama papanya. Move. Oke, sta. Main stress. Move. Skill set. Move it again, move it again. Ah, sì, 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 sì. No, it's a lot. What's a lot? Sì, I'll meet. Sì, move it. Setiap hari belajarnya 1-2 jam. Setiap pagi sebelum kita makan siang. Alexnya lagi mainan juga di ruang tamu. Halo Alex, pagi. Halo, halo, pagi. Pagi semuanya. Pagi. Lagi bikin apa Karnyu? Sayang. Aku bikin pizza lagi. Eric mau pizza. Baik, right? Mau pizza lagi. Mau pizza enggak? Mau. Mau pizza. Pizza. Lihat suami bikin pizza lagi. Pizza turkey, tuna dan for me onion and bawang bombay. And for Eric olives. Where are the olives, Eric? Olivesnya di mana, Eric? Olives.
Masih ada di kulkas, masih ada. Masih ada di kulkas, lihat. Ya. Berapa? Berapa Olive mau? Quantas box? Oke, jemput. Dihitung dalam bahasa Indonesia. Satu. Konten Indonesia. Kosnya, beda. Dalam bahasa Indonesia gimana, Erik? Satu. Oke. Dua. Oke. Tiga. Nanti come here. Tuh, jealous boy. Oke, sudah. Lima. Bravo, sudah. Tujuh. Banyak banget, sayang. Delapan. Oke, bravo. Sudah. Sembilan. Sembilan. Sepuluh. Ore. Oke. Sekarang dipanggang. Dipanggang di oven, ha? Oke, okay, mau? Mau? Mau saya. Mau bantu aku? Ada first aluminium foil. Alu foil. Abaikan yang siang tadi belum dicuci ya piringnya, teman-teman. Ya. Karena setiap hari tiga kali cuci piring. Pagi sarapan, lalu cuci piring. Lalu makan siang, cuci piring lagi. Oh, makan malam, cuci piring lagi. All day long cuci piring. Capek. Oke, sekarang di oven. Habis itu selesai dah. Oven already warm, hot. Oke, dimasukkan. Hati-hati. Sudah, tunggu 30 menit, sudah selesai. Berapa menit, sayang? 30 menit. Oke, selesai. Lihat, kadang-kadang itu lucu mainan bareng. Sekarang mau makan malam sama papanya, makan pizza. Halo Alex. Halo, hari ini sudah happy? Happy? Ya? Oke, melihat malam makan malamku hari ini. Ini karena perutku kata suamiku gede ya. Sekarang makan nasi melulu jadinya agak diet dikit. Oke. Tuh lagi makan pizza. Panas sayang, panas. Hati-hati. Alex mau makan lagi apa? Tadi Alex sudah makan. Tadi udah makan brokoli, patata, si blender sama ikan si Alexnya. Mas Eriknya hari ini pizza sama papanya. Oke, selamat makan sayangku. Makan. Kebul panas. Oke, kita makan dulu ya teman-teman ya. Erik makan dulu sayang. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Erik, what do you say? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, juga mau tuh. Mau makan. Mau makan juga. Soalnya kok mesti kedodoran sih, Dek. Lihat. Wait. So hot. So hot, masih panas. Oke, mari makan aja ya, teman-teman. Enak. Enak tenan. Ayo. Enak tenan. Mantap. Mantap. Mantap betul. Aku bahagia mamanya tuh. Alex. No. Ayo, apa itu gol? Gol? Tu dua. No. Ayo. No. Abba. Lihat, hari ini hujan ya, jadinya
apa itu, nggak ada orang yang keluar rumah untuk main musik atau tepuk tangan atau kelontengan, jadi sepi banget. Pada males di dalam rumah nih kayaknya. Kalau kayak gini kayak nggak ada orang sama sekali. Padahal juga ada lah semuanya di dalam rumah. Tapi namanya juga sepi banget, dingin. Oke, selamat malam dan selamat tidur ya teman-teman. Malam ini aku bantu istriku tercinta nyuci piring karena istriku capek hari ini. Right? Istriku capek enggak? Iya, capek sedikit. Capek. Nih, Alex masih selalu dalam gendongan teman-teman, agak rewel hari ini. Ora popo. Ora popo, jadi suami yang nyuci piling malam ini. Makasih banyak sayang. You're welcome, sami-sami. Ayo, sekarang belajar. Ini si kecil yang selalu ngamukan. Hidungnya yang pesek. Hidungnya yang pesek. Nyanyi yuk, nyanyi cicak-cicak gimana? Cicak-cicak gimana? Siapa yang apa itu kangen dengan senyumnya si kecil? Soalnya beberapa hari ini ngamuk-ngamuk melulu nih, gak mau senyum. Cium mama. Kasih ibu atau gimana? Sekarang makannya maunya si kecil harus sendiri, gak mau sama mama. Cica ding ding diam mau sayang dan soe lagi apa ini pada kasih dapetnya mana stantom Alex diam mama. Okelah teman-teman. Karena kita aktivitas dari pagi sampai malam, sampai makan malam, makan pizza. Oke, okay, see you di next video. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apalagi, Erik? Pencet tombolnya. Mau bagus, bro. Oke, sampai ketemu di next video. Dan bye-bye. Love you all, mother swan. Kalau tidur itu lucu banget. Sekarang relax, sudah jam 9 malam. Aku mau nonton telenovela. Alex sudah tidur. Lucu banget, nak.